Di video kali ini, gue akan berpetualang selama 300 hari di Ark Survival Evolved Ragnarok. So, let's check this out. Tenoneng, tet, teo, tenoneng, tet, teo, tenoneng, tet, tet, teo. Di map Ragnarok ini, gue spawn di Viking Bay 2 dan ternyata gue spawnnya tepat di bawah fosil dino yang gede banget. Seperti biasa, gue pun langsung mengambil beberapa batu dan kayu. Lalu, gue bikin stone pickaxe, stone hatch, campfire, torch, dan juga spear. Terus, gue liat ada dodo yang langsung aja gue sikat. Ada dodo mangsa pertama, langsung sikat. Mantap. Okay. Setelah gue kill beberapa dodo, gue pun bikin satu set armor cloth dan juga water skin. Gak lama dari itu, gue pun nemuin lokasi yang enakan buat bikin base. Dan karena gue lapar, jadi gue pun bakar beberapa daging dan sekalian juga grinding batu. Malam harinya, cuaca di sini cukup dingin guys. So, gue pun menghangatkan tubuh di dekat perapian. Di hari kedua ini, gue rencananya mau bikin base. Dan untuk series kali ini, gue pakai mod building CKFR atau Castle, Keeps, and Fort Remaster. Ya biar hasilnya lebih bagus dan gak bosan aja sih, hehe. Untuk tema base kali ini, gue bakalan bikin base dengan dua lantai, tangganya dari samping, ada terasnya juga buat nyantai gitu, dan semua materialnya full kayu. Sebelum bikin base, gue pun grinding dulu. Nah, sekarang ayo kita bikin base-nya. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Ini ganggu banget sumpah ya Ciornis. Buset, gua lagi building diganggu mulu sama Ciornis. Ya tuh gak mau diem, dia ganggu gua mulu. Enggak kena. Enggak kena. Dia bener-bener gak ngebiarin gua untuk building dong. Ya tuh dia gangguin gua mulu cuy tuh. Gua mau ngehajar juga gua belum punya. Wow. Pergilah, lu pergi. Akhirnya base gua jadi juga guys. Ya walaupun full kayu, tapi lumayan oke lah ya. Nah, sekarang rencananya gua mau bikin Ravening Forge untuk bakar metal. Tiba-tiba aja... Oh my god, T-Rex gak tuh cuy. T-Rex gak tuh cuy ini. Kenapa ada T-Rex di sini? Oh my god. Gua belum taming dino sama sekali. Baru beres building base. Udah ada T-Rex dong depan base gua. Oh my god. Aduh. Yang benar aja cuy. Oh my god. Ya, gua pun langsung meningsoy guys. Ya, kalian bayangin aja. Tiba-tiba ada T-Rex level 145 yang spawn di depan base kalian. Rasanya tuh, aduh. Setelah gua ambil lagi barang-barang gua pun langsung ngisi perabotan rumah gua dengan Ravening Forge, meja, kursi santuy, dan smithy table.
Selain itu, gue juga bikin Metal Pickaxe, Metal Hedge, Large Box, Crossbow, Mortar and Pestle, dan juga Mid Spoiler. Hari ketujuh, gue bikin beberapa Tranquil Arrow dan juga bola. Ternyata di dekat base gue ada Aeropterid. Oh my god, itu kenapa tiba-tiba ada... Aduh, ada Kalajengking. Kalajengking. Kalajengking cuy, kenapa dia tiba-tiba ada di sini dekat base gue? Perasaan yang datang ke base gua tuh dino-dino yang waduh, kabur. Terus gua pergi ke seberangnya base gua dan gua malah ketemu Carnotaurus dong. Oh my god, cuy. Ada Carno enggak tuh? Masa gua harus taming Carno di awal-awal yang bener aja, cuy. Carno, cuy. Gua pun melanjutkan perjalanan untuk nyari dino yang bisa gua taming untuk awal-awal ini hingga akhirnya gua nemuin Triceratops. Ada Triceratops, semoga levelnya lumayan gede. 55 boleh lah ya. Awas dulu. Gua mau taming Triceratops ini dulu lah, boleh lah. Cewek kan. Aduh, Ichi Warnis bisa diem gak sih? Cepet disuruh dokter, cepet. Aduh. 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 Awas. Wajar. DL Matador. Tidak kena. Mau pingsan kan lu? Pingsan. Aduh, lu pingsan anjay. Pingsan. Nice. Beberapa saat kemudian. Oke guys, Triceratops kita udah ketem. Karena dia cewek, gue mau kasih nama Rika. Oke, gue belum ada bahan buat bikin saddle-nya. Jadi kita bawa manual aja ke base. Ayo Rika. Nih, gue kasih penerangan, ayo. Ayo kita ke base. Ayo. Oh my god. Rika, bunuh dia. Terus, siksa dia. Mantap, terus Rika, siksa dia. Nice, Rika. Mantap, Rika. Rika, ada lagi Rika nih. Gua mau berburu chitin. Rika, bunuh dia. Bunuh dia, Rika. Rika, bunuh Rika nih. Lihat dia. Ayo, ropit. Rika, cepet, Rika. Ini Rika, kenapa lu diem aja? Ini gua di... Aduh. Ternyata dia ada racunnya. Rika. Waduh, mantap Rika. Rika, kau mantap sekali Rika. Sudah membunuh 3 dino lain. Waduh, ada Argentavis Rika. Tuh dia Rika. Siksa dia. Mantap. Udah 4 dino dibunuh sama si Rika. Nah, karena sekarang gue udah punya semua bahan untuk bikin track saddle, jadi gue pun langsung aja bikin saddle untuk si Rika dan bawa si Rika pulang ke base. Oke, gue udah bikin saddle untukmu Rika. Nih, saddle-nya. Nice, ayo Rika. Teneneng teng teo tenoneng teng teo tenoneng teteng teteng. Besoknya gua ajak si Rika untuk jalan-jalan. Wih. Ada saber tooth. Ayo Rika. Mantap Rika. Di tengah perjalanan gua lihat ada Pteranodon level 90. Jadi ya gua taming aja. Nice. Kejebak dia. Oke. Ayo kita keliling lagi Rika sambil nunggu Pteranodonnya ini. Timing. Di atas sana ada kastil Rika. Keren banget. Tapi nggak mungkin sih gua pakai si Rika ke situ. Paling pakai Pteranodon nanti ke situnya. Ada Parasaur Tech. Bisa kali.
Rasa wortelnya, Rika. Aduh, aduh, aduh. Ya, merusuh, merusuh, merusuh. Oh my god. Semuanya jadi rusuh, semuanya merusuh. Oh my god. Oh my god. Merusuh, merusuh, merusuh. Ayo Rika, kamu bisa Rika. Waduh, waduh, waduh. Ayo, terus. Ayo terus, aduh, aduh. Aduh, Rika, Rika mau mati, Rika. Jangan, Rika. Pergi aja, pergi, pergi, pergi. Aduh, aduh, aduh. Aduh, Rika, jangan mati, Rika. Please, please, please. Please, 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 please. Please, please, please. Rika, Rika, ayo, Rika. Lu mau mati, Rika. Oke, oke. Ayo, turun, 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 turun. Aduh, udah mau sekarat. Oke, oke. Ya, Rika, kamu bisa, Rika. Aduh, aduh, please, no, 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 no. Please, no, please, no. Please, no. No, 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 no. Oke, oke, oke. Ayo, Rika, stamina mu mana, Rika? Ayo. Oh my god, masih ngikutin dong. Ayo Rika, please. Ayo, go, 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 go. Aduh. Aduh, masih ada yang ngikutin. Ayo Rika. Pasti bisa Rika. Aduh, masih diikutin dong. Oh my god, oh my god. Aduh, Oh my god, aduh. Mikoraptor kampret. Rika jangan, Rika. Rika jangan. Rika jangan, Rika. Aduh, Rika. Ini level berapa? Kita mati-mati dia. Aduh. Mampus lu. Mampus lu. Set deh. Untungnya gue dan Rika masih selamat dari kerusuhan tadi. Terus gue keinget sama Pteranodon yang lagi gue taming. So, gue pun nyamperin Pteranodonnya. Dan ternyata masih 45,5%. Ya mau gak mau, gue tungguin aja deh di sini sampai Pteranodonnya ke taming. Di hari ke-10, akhirnya gue berhasil taming Pteranodon dan gue kasih nama Lola. Oke, Lola. Ayo, ikutin gue sama Rika. Kita pulang ke base. Let's go. Woi, apa nih? Lumayan nih, ada teks Tego. Ayo sini. Lola, hajar dia, Lola. Bantuin, Lola. Terus, terus. Sikat, 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 sikat. Terus, terus. Oh my god. Lola mati sama Textegonya. Oh my god, kurang ajar lu. Gua udah capek-capek taming, lu kill si Lola gua. Bangke. Sini lu. Sini lu. Sini lu. Sini. Kurang ajar. Kurang ajar. Oh, pantes aja levelnya gede banget, cuy. Aduh, Lola. Oh my god, Lola. Baru di taming udah die. Oh my god, Lola. Oh my god. Maafkan aku, Lola. Ya, karena kesalahan gua, Lola pun harus meningsoy padahal kan baru gua taming ya. Aduh, aduh. Oke, tapi ini bukan saatnya untuk sedih-sedihan, guys. Karena gua nemuin Pteranodon lain yang levelnya lumayan lah ya. Oke, nice. Kita taming Pteranodon kita yang baru. Aduh, Lola, Lola. Maafin gua, Lola. Oke, Pteranodonnya udah ke taming dan karena dia cowok, jadi gua kasih nama Koko.
Karena gue gak mau si Koko bernasib sama kayak si Lola, jadi gue pun langsung balik aja ke base. Besoknya gue bikin saddle untuk si Koko, dan sekalian juga gue bikin gravestone sebagai penghormatan terakhir gue untuk si Lola. RIP Lola. Hari ke-13, gue nemuin beberapa kristal. Oh my god. Ini kristal banyak banget, guys. Mantap, mantap, mantap. Tunggu di sini, Koko. Akhirnya nemu juga kristal. Ada raptor, 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 raptor. Wis, wis, raptor, 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 cuy. Ada raptor di bawah situ. Tuh, lihat tuh, 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 tuh. Tuh, 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 tuh. Oh my god. Karena di tempat kristal ini banyak raptor yang berkeliaran, jadi gue pun balik ke base aja dulu. Sesampainya di base, gue bikin awesome spyglass. Terus gue pergi bersama si Koko untuk ngecek T-Rex yang waktu itu sempat nge-spawn di depan base gue. Dan hal yang gak gue duga pun terjadi dong. Waduh, waduh. Waduh, Koko, Koko. Koko. Aduh. Koko, jangan, Koko. Koko. Koko, Koko, please, Koko. Koko, jangan, Koko. Koko, jangan, Koko, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, Koko. Ya, Koko. Oh my god. Koko tewas. Tuh, salah gua, salah gua, salah gua, salah gua. Iya. Koko pun meningsoy guys, karena keganasan T-Rex itu. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba aja ada Argentavis yang nyerang gua. Karena level Argentavisnya kecil, jadi ya gua taming aja. Kenapa ada Argentavis juga cuy? Kalo dapat Argentavis gua gak apa-apa deh. Kita kehilangan Koko, tapi level dia 20. Duduh, duduh. Pingsan lo, pingsan lo. Pingsan lo. Nice. Beberapa jam kemudian. Oke, Argentavis kita udah ketem. Gua mau kasih nama dia. Karena dia cowok, jadi gua mau kasih nama dia Satria. Oke, Satria. Gua belum bisa bikin saddle lu, lagi level gua belum cukup. Jadi, ayo ikuti gua. Dah, stay di situ. Jangan jauh-jauh lu, level lu masih kecil. Soalnya ntar sekali gebok sama dino lain mati lagi. Rika, maafin gua Rika. Koko mati Rika. Gara-gara tadi gak sengaja gitu kan, ketemu T-Rex terus mati Koko sama T-Rex Rika. Maafin gua ya Rika. Ini emang kesalahan gua, tapi ya mau gimana lagi Rika. Maafin gue ya. Dengan penuh rasa bersalah, gue pun bikin gravestone sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Koko. RIP Koko. Di hari ke-16 ini, rencananya gue mau bikin project Kibble Farm. Yang dimana nanti bangunannya itu bakalan gue bikin 3 lantai dan juga full kayu semua. Lantai pertamanya itu untuk basic Kibble Farm dan bakalan gue isi sama Dodo. Sedangkan untuk lantai 2 dan 3 itu bakalan jadi simple Kibble Farm dan juga regular Kibble Farm. Yang nantinya bakalan gue isi sama beberapa Ichornis, Raptor, dan juga Terror Bird. Oke, sekarang saatnya kita building Kibble Farmnya. Akhirnya project Kibble Farm selesai juga. Ya hasilnya not bad lah ya. Karena Kibble Farmnya masih kosong, jadi gue mulai hunting dodo cewek untuk mengisi basic Kibble Farm. Mayan nih, satu dodo pertama. Oke, dodonya gak akan gue kasih nama karena ini cuma buat farm doang ya. Oke, satu lagi.
Satu dodo, dua dodo. Oke, di sini gue udah dapetin 2 dodo, tapi karena gue pengennya 10 dodo, jadi gue harus hunting 8 dodo lagi. Let's go! Oke, dodo selanjutnya. Berjam-jam kemudian. 3 dodo, 4 dodo. Dodo yang kelima, dodo yang keenam, dodo yang ketujuh, dodo yang kedelapan, dodo yang kesembilan, dodo yang kesepuluh. Gua udah dapetin 10 dodo, yang berarti untuk basic kibble farm udah selesai. Dan gua masih butuh dino lainnya untuk mengisi simple kibble farm dan juga regular kibble farm. Pagi harinya, gua nyari daging ikan di sungai, karena gua mau taming Ichornis untuk simple kibble farm. Setelah itu, gua liat ada Ichornis level 20, jadi ya gua taming aja. Iya, sialnya Ichornis itu malah kabur, tapi gue gak nyerah gitu aja. So, gue kejar terus Ichornis itu sampai akhirnya gue berhasil bikin dia pingsan. Ini dia mau pingsan tadi. Mantap. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Ichornis itu berhasil gue taming. Oke, akhirnya ketem juga guys Ichornis pertama kita. Let's go. Gue pun balik lagi ke base untuk naruh Ichornisnya pada kibble farm. Oke, Ichornis pertama. Gak puas dengan satu Ichornis, gue pun pergi lagi bersama si Rika untuk nyari Ichornis lainnya. Dan selama pencarian ini, gue gagal mulu untuk taming Ichornis yang gue mau. Ada yang keburu meningsoy sebelum ditaming lah. Sini loh. Yah, mati dong. Ada yang gue tamingnya salah gender lah. Ya, ya, pingsan loh. Nice, pingsan. Oh, nice. Kita dapat. Ah, ini mel anjay. Gak jadi. Gue butuhnya female. Sorry. Sampai ada juga yang kabur dan gak bisa gue kejar lagi. Aduh. Jauh banget cuy. Pingsan please. Oh my god. Jauh banget ngejarnya. Iya, setelah banyak drama yang gue lewatin, akhirnya gue bisa juga taming Ichornis cewek yang kedua. Tadi yang level 15 mana? Nah ini dia. Untung aja dapat. Gak sia-sia lah. Beberapa jam kemudian. Oke guys, akhirnya ke taming juga. Mantap. Let's go. Kita pulang. Hari ke-29, gue upgrade armor gue menjadi satu set hide cloth. Terus tiba-tiba aja, di depan base gue ada Pteranodon level 135. Jadi ya, gue taming aja. Okay, nice, lebih deket. Nice. Mantap. Nice. Bang, kenapa taming Pteranodon lagi? Karena gue butuh banget dino terbang guys, entah itu untuk explore ataupun nyari research. Kan udah ada Argentavis. Gue gak bisa pakai Argentavis sekarang, karena level gue masih 55. Sedangkan untuk bikin saddle Argentavis itu, minimal harus level 62 dulu. Oh gitu ya bang? Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut ya bang. Oke, mari kita lanjut. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Pteranodon gue ke taming juga. Oke, akhirnya kita punya Pteranodon lagi nih guys. Gue mau kasih nama dia, Dona. Lalu gue pergi bersama si Dona untuk mengambil kristal dan obsidian. Terus gue bikin fabricator dan beberapa polimer. Selanjutnya gue berburu elektronik dari Dinotech. Coba kill dia. Oke. Dari sini. Oke, aduh kena. Nice, bisa.
Mantep cuy. Abis itu gue bikin awesome teleport dan juga awesome teleporter remote. Pagi harinya gue coba untuk taming raptor cewek, tapi malah kayak gini. Kena lagi. Oh my god. Ini loh. Pingsannya di laut dong, jangan di laut, ntar mati. Aduh, primitnya nggak ada lagi. Atuh raptor. Kayaknya dia udah mati lagi. Mati dong. Gara-gara tenggelam mati dong, gara-gara tenggelam. Oke, karena raptor yang gue incer meningsoy, jadi gue pun incer raptor yang lain. Tapi di tengah perjalanan, gue malah ketemu Spino. Waduh, ada Spino nih, level 25 sih. Tapi Spino itu kan torpornya gede banget ya, 2100 tuh. Karena level Spinonya kecil, ya gue taming aja. Kena. Mampus. Sama dia. Spino. Halo Spino. Halo. Sini dong Spino. Spino. Mana tadi Spino? Hey. Ayo sini. Sini, ayo sini, sini, sini. Depan muka lu tuh. Lu. Depan muka lu lagi tuh. Ayo puter lagi sini. Puter lagi ke sini, pinter. Ya kabur. Aduh Spino itu ada T-Rex, jangan di situ. Sanja ada T-Rex. Islah Spino. Ada T-Rex yang di situ. Ada T-Rex anjay, lu mati sama dia. Enggak percaya terserah dah. Enggak bertarung tuh T-Rex. T-Rex enggak peduli gitu. Itu T-Rex, itu Spino, bukan gue yang lihat itu. Di sini Spino. Jangan banyak bermain-main Spino. Kabur lagi dia. Sini Spino. Yes, pingsan. Nice. Gila Spino, bos. Gak kena ya, bos. Tak kena ya bos. Tak kena ya bos. Gak kena bos. Nice. Oke guys, mantap, kita punya Spino dong. Walaupun level kecil tapi gak apa, yang penting Spino. Oke, gue mau kasih nama dia Juno. Finally gue berhasil juga taming Spinonya guys. Ya walaupun levelnya kecil tapi jujur li gue seneng pakai banget. Di hari ke-40, gue upgrade semua armor gue menjadi flak armor. Lalu, gue bikin Argentavi Saddle dan pergi jalan-jalan bersama Satria. Gak lama dari itu, gue lihat ada T-Rex dan gue coba kill aja. Oke, coba kita lawan dia T-Rex ini. Mengamuk dia guys, mengamuk T-Rexnya, mengamuk. Ayo, bingung dia. Bingung dia T-Rexnya. Aduh. Bingung T-Rexnya, bingung. Nice. Terus gue liat ada Argentavi cewek level 55, ya gue taming aja. Oke, ayo let's go. Buat jodoh Satria lumayan. Oke, pingsan ntar lagi lu. Pingsan, ayo pingsan.
Aduh. Jauh banget cuy. Pingsan dia, pingsan. Satria, ayo Satria. Dia pingsan Satria, ayo Satria. Ceng 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 teno neo teo teno neo. Mana pingsannya, di mana? Oh, di sini pingsannya. Wah, agak bahaya sih di sini. Gak puas dengan satu Argentavis cewek, gue pun taming lagi Argentavis cewek lainnya level 25. Satria jadi TB lu sebentar ya, Satria. Satria jadi TB lu ya, Satria. Duduh. Tahan, Satria. Pingsan, ayo. Harusnya sih pingsan ya. Pingsannya jangan jauh-jauh banget dong. Karena gue gagal taming Argentavis yang level 25, gue pun ngecek lagi Argentavis level 55 yang sebelumnya lagi gue taming. Dan ternyata... Wait, Argentavis tadi gang gue mana? Argentavis gue mana? Wah, jangan bilang mati. Wah. Wah, yang bener aja. Mana dia? Argentavis gue tadi. Oh my god. Ini pasti nih. Ini mereka ini nih pasti nih. Sini lo. Lu udah makanin Argentavis gue gak terima ya. Sini lo, sini lo. Sini lo. Gak terima gue. Dimakan Argentavis gue udah capek-capek taming. Bangke, bangke. Eh, gak sengaja gue ketemu lagi sama Argentavis tadi yang level 25. Ya udah, gue kejar terus dia. Aduh, satu lagi. Pingsan, pingsan. Satria, Satria. Eh, Satria. Aduh, lu dihajarin itu ya. Udah biarin aja, jangan urusin dia. Kita ini aja nih, Argentavis nih. Ah, di sini aman sih harusnya. Mantap. Beberapa saat kemudian. Oke, karena dia cewek, gue mau kasih nama dia Baby. Setelah itu, gue taming Ankylosaurus. Nice. Nice. Terus. Terus. Weh. Wish, wish, wish. Nice. Terus. Terus. Aduh, kenapa lu marah? Gua mau taming ini, kenapa lu yang ribet? Oh my god. Oh, lu bener-bener cari gara-gara sama gua. Satria. Satria. Satria, kita harus bunuh dia, Satria. Ih, sini lu, sini lu. Sini lu. Gue gak mau taming lu, gue mau taming Ankylo. Jadi kenapa lu ganggu sih? Harusnya lu gak usah ganggu. Eh, jangan marah. Enggak, jangan marah. Gue cuma mau taming satu doang. Kalau dua, ntar gak kelar-kelar. Satu aja belum kelar. Oke. Lu mau di taming juga? Yaudah. Taming juga lu dah, biar sejodoh gitu ya. Nih, gua taming juga lu. Katanya biar sejodoh. Tahu cukup ya tranquil gua harusnya. Nih. 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 Ini. Ini terima, ini makan nih, ini ambil, tembak, jangan kabur, kan lu yang minta taming, lu yang mendekat, udah buat taming aja sekalian. Nice. Beberapa jam kemudian. Gua mau kasih nama dia Apple. Oke guys, Ankylo kita yang cewek udah ketem, gua mau kasih nama dia Yuli. Besoknya
gue bikin long neck rifle dan beberapa tranquilizer dart. Lalu gue taming raptor cewek level 15. Nice. Jangan, jangan. Jangan. Pergi lo, pergi lo. Jangan sentuh raptor gue. Aduh. Si, awas, awas, awas. Ada yang berani mendekat. Awas lo semua. Eh. Si, awas lo, awas lo. Sana pergi. Awas, dibilangin enak-enak aja lo. Mau gue tem itu, awas. Nice. Ini gak akan gue kasih nama karena buat breed ya. Setelah raptor ke taming, gue masukin dia ke Gable Farm. Nah, bisa lah ya. Terus gue pergi, niatnya mau taming raptor cewek lagi. Eh, gue malah ketemu tag parasaur yang warnanya keren banget. Jadi ya, gue taming aja. Dan lari ke situ ada di Lopo. Nice. Oke, gue mau kasih nama dia Ayu. Nah, akhirnya gue nemu nih raptor cewek level 135. Tumbal dulu ya Satria, bentar. Semoga Satria gak ada. Aduh. Aduh, kan kata gue juga jangan ke situ. Awas, 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 awas. Aduh, itunya jauh banget sih itunya. Gua enggak ada daging, cuy. Makan nih dulu lah. Yah, raptornya malah mening soalnya karena dimakan Hyanodon, guys. Karena gak dapet raptor, jadi gue taming teror bercewek level 50. Halo. Nice. 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 Nyangkut kan lu? Nice. Pas gue mau ngasih makan teror birdnya, gue gak sengaja malah nyuri item dari sarangnya Castoroides. Dan hal ini pun terjadi. Aduh, tenggelam, dia mati gak ya? Ini kenapa dia banyak banget item? Oh, bis bunuh itu. Wewewewewe, apaan? Aduh. Oh my god, oh my god. Satria. Gue diserang sama itu. Gue salah itu. Aduh, gue gak niat membunuh kalian semua tapi sorry ya. Kalian ngegagalin timing gue. Gue malah buka markas mereka. Oh my god, malah petaka. Aduh, teror bird gua masalahnya nih. Oke, sini. Oke, mati semua cuy. Sama si Satria. Gila, satu generasi ini tewas. Gua malah buka kandangnya, sorry. Maksud gua tuh ini, pantesan tadi gua bingung kenapa ada. Kenapa tadi ada itu. Jangan buka markas lagi, ntar ngamuk lagi dia. Mumpung mereka lagi nggak ada di sini, gue ambil aja kali ya barang-barang di sarangnya. Ayan nih. Oh, mengamuk. Hajar dia. Ayo hajar dia. Nice. Ayo kita balik. Perjuangan banget ya. Let's go.
Di hari ke-49, gue benerin semua armor gue yang rusak dan sekalian gue masukin Terror Bird-nya ke Gible Farm. Oke, dimuat-muatin aja lah ya. Terus gue explore tempat terbengkalai. Wow, ada kayak tempat ini nih. Lumayan tuh. Wah, apa ini? Ada mayat, cuk. Ada mayat siapa ini di sampai busuk begini? Tempelin di sini. Setelah explore, gue grinding kristal. Nah, pas lagi grinding, kebetulan banget ada raptor cewek. Jadi ya, gue taming aja. Oke. Jadi TB lagi Satria. Evilsman 5. Oke, nice. Nice. Oke, okay, nice. Habis itu, gua lanjut lagi untuk taming teror bercewek level 50. Oke. Okay. Nah, sekarang semua dino untuk basic kibble, simple kibble, dan regular kibble udah komplit. Tapi masih ada yang kurang guys, yaitu Oviraptor. Emangnya Oviraptor buat apaan bang? Oviraptor itu gunanya untuk egg booster di kibble farm. Hah? Gimana bang? Iya, jadi kalau ada Oviraptor di kibble farm, terus di setting wandering, itu akan berguna untuk meningkatkan kecepatan produksi telur pada semua dino di area kibble farm. Oh, maksudnya itu bang. Iya, kurang lebih sih kayak gitu. Gimana nih? Lanjut nggak? Lanjutlah bang. Oke, kita lanjut ya. Gua pun nemuin Oviraptor level 50, dan langsung aja gua taming. Nice. Satu kali tembak cukup lah. Teng. Dua kali tembak. Oke, Oviraptor. This is your food. Beberapa saat kemudian. Oke, Oviraptor udah ketem guys. Gua mau kasih nama dia Nabila. Setelah Oviraptornya ketaming, gue pun langsung masukin dia ke Kibble Farm dan efek egg boosternya pun langsung bekerja. Nah, sekarang gue rencananya mau bikin project greenhouse dengan dua lantai di seberang base gue. So, let's get started! Oke, project greenhouse gue dikit lagi selesai. Tapi gue juga mau bikin project bangunan multifungsi di sebelahnya. Bangunannya dua lantai, ada sedikit balkon di lantai duanya, lantai satunya semi outdoor gitu, dan semua materialnya batu kastil gitu dari mod CKFR. Jadi, ayo kita mulai buildingnya. Di sela-sela pembangunan, gue kekurangan metal guys. Jadi gue grinding metal dulu bersama si Yuli. Oke, sekarang kita lanjut lagi buildingnya. Oke, building bangunan multifungsinya udah selesai. Tapi gua rasa masih ada yang kurang. Gua pengen bikin jembatan penghubung gitu dari greenhouse ke pinggir base gua. Dan materialnya sama kayak bangunan multifungsi, yaitu batu kastil dari muat CKFR. Tapi masalahnya, gua kekurangan metal lagi nih guys. So, gua grinding metal dulu bentar ya. Oke, sekarang metalnya udah cukup, saatnya kita building. Di hari ke-69, gue bikin Mosasaurus Chibi Pet dan gue kasih nama Opolip. Wadaw, Mosasaurus ada di darat guys. Lucu banget cuy, ini dino favorit gue nih Mosasaurus. Mantap. Lalu gue pasang crop plot pada greenhouse.
Nah, di lantai satu bangunan multifungsi yang gue bikin, gue pasangin beberapa compost bin sebagai fertilizer farm. Tapi gue masih butuh Piomia nih untuk fertilizer farmnya. Jadi, gue timing Piomia level 55. Kemana lu? Kemana lu? Jangan kabur. Jangan kabur. Dan kabur ke situ, itu air. Ntar lu mati, cuy. Aduh, please lah. Aduh. Kalau dia pingsan di situ, ntar mending soy dong. Jangan dimakan ya Piomia gua itu, salmon-salmon. Oke guys, Piomia kita udah ketemu dan karena dia cowok, gua mau kasih dia nama Alvin. Setelah itu gua taruh si Alvin di fertilizer farm. Oke Alvin, kita masuk bisa kali ya di sini. Nah, pas banget nih buat lu nih Alvin di sini nih. Pas banget nih. Nah. Agak nolol palanya biar lihat pemandangan nih Alvin nih. Nice Alvin. Kemudian gua mulai memperkerjakan si Alvin. Pagi harinya, gue coba taming Allosaurus level 140 yang spawn di seberang base gue. Tembak. Nice. Torpornya 9300 dong. Oke, dia diem. Tiba-tiba aja Allosaurusnya malah lari ke base gue dan alhasil... Jangan lari ke situ, mati lo mau dino gue. Wah, lari ke situ dong dia. Lari ke markas gue, matilah dia sama dino gue. Wow, pertempuran. Waduh, dino gue semua pada mengamuk. Ya, mau di-taming padahal itu. Rika, semua ngebantuin tuh. Karena gagal taming Allosaurus, jadi gue taming Rex level 45. Oke, dia lawan itu. Sip, mantap. Ada pengalihan isu. Setelah gitu kita bius terus. Terus. Nice. Wey. Wah! Udah pingsan dia. Udah pingsan dia. Oke, okay, nice. Where are you, Rex? Come, Rex. Nice. Aduh, gak kena. Ya, Rex. Sedikit lagi, Rex. Nice. Berjam-jam kemudian. Oke, guys. Kita berhasil taming Rex-nya. Gua mau kasih nama dia. Melody. Oke, Melody. Come here. Oke, kita pulang, Melody. Let's go. Hari ke-79, gue bikin beer farm di lantai 1 bangunan multifungsi. Lalu, gue bikin tempat penyimpanan makanan di lantai 2 bangunan multifungsi. Tak lupa, gue juga pindahin semua bahan makanan ke refrigerator. Besoknya, gue bikin spino shadow dan pergi jalan-jalan bersama si Juno. Wih, ada pertarungan nih. Ikutan kali ya. Mantap, Juno merusuh guys. Terus gue lihat ada Argenta Fish cewek level 20, jadi ya gue taming aja. Oke. Okay. Please, pingsannya jangan jauh-jauh, please. Nice. Ternyata ada raptor cewek juga level 45. Kejebak, nice. Pintar sekali. Setelah itu, gue taming Carnotaurus level 55. Dia kehalang sama si Juno. Weh, maju dia. Iya maju. Oh, dia berantem sama Argenta Fish. Warnanya agak merah-merah, coklat gimana gitu, keren. Wow. Ayo bisa. Kita taming dia. Aduh, gua jadi tumbal. Du. Kamu terjebak. Ayo pingsan. Beberapa jam kemudian. Oke guys, Karno kita udah ketem dan gue mau kasih nama dia Rina. Oke Rina, silahkan pulang. Abis pulangin si Rina, gue ketemu Sabertooth level 25. Wow, kebetulan ada Sabertooth. Level kecil cewek. Wow.
Nice. Oke, Sabertooth kita udah ketem guys. Gua mau kasih nama dia Rani. Kemudian gue lihat ada Rex level 50 yang warnanya putih gitu. Ya udah pasti gue taming lah, masa iya enggak. Waduh, mengamuk dia cuy. Ih, warna putih bagus banget cuy ini T-Rexnya. Oke. Okay. Duh, jangan situ, jangan deket-deket. Kenapa dia diem ya? Diem aja deh cuy. Udah ini mah auto taming ini mah. Dia diem doang. Bener-bener diem doang. Gua gak tahu dia kenapa tapi dia diem doang cuy. Terus untung kalang sama Juno. Nice. Ayo ayo dikit lagi. Nice. Ayo pingsan. Nice. Berjam-jam kemudian. Oke guys, Rex kita udah ketem. Gua mau kasih nama dia Jenny. Hasrat taming gue masih membara guys. So gue taming lagi Argentavis cewek level 15. Nice. Jatuh. Oh my god, jatuh. Pingsan, pingsan lu. Tapi jangan jauh-jauh pingsannya. Oh, aman, 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 aman. Oke guys, Argentavis kita udah ke tim. Nice. Kita suruh dia pulang. Oke. Okay. Nice. Di hari ke-90, gue benerin posisi dino gue yang udah pada numpuk di awasam teleport. Terus gue grinding metal karena stok metal gue udah menipis. Setelah grinding metal, gue pun langsung bikin cooking station dari mod CKFR. Selain itu, gue juga nambahin refrigerator di lantai 2 bangunan multifungsi. Karena emang lantai 2 di bangunan ini, gue khususin untuk tempat penyimpanan makanan dan sekalian juga tempat untuk masak, bikin kibel, serta meracik berbagai ramuan. Pagi harinya, gue ajak si Jenny jalan-jalan. Lumayan nih, banyak... Apa sih namanya nih? Sirup rapid ini. Buat chitin sama oil gitu-gitu, sabi banget sih. Yo kita lanjut. Siapa tahu nemu dino yang bagus itu kan. Tapi gua malah nemuin tag para sahur cowok yang kayaknya cocok deh buat dijadiin jodohnya si Ayu. Terus, ayo terus, sudah mau pingsan dikit lagi. Nice. Wow. Ayo dikit lagi. Jangan jauh-jauh please. Ayo please. Oh my god, mantap. Beberapa saat kemudian. Oke guys, prasahur udah ketem. Gua mau kasih nama dia Benny. Nah, sekarang gua mau nemuin jodohnya si Rika nih. Oke, okay, kita puter-puterin aja. Nice. Wes, oh my god. Oh, bahaya. Dia enggak akan nge. Oh, kenapa gak ada tadi gua begini? Aduh, gelap. Nice. Dia udah mau pingsan sepertinya. Nice. Pingsanlah kamu. Ayo pingsan. Nice. Sambil nunggu jodohnya si Rika ke taming, gue balik dulu untuk benerin armor, terus gue balik lagi untuk nungguin sampai proses tamingnya selesai. Oke guys, akhirnya Triceratops kita udah ke tame dan gue mau kasih nama dia Rico. Silahkan pulang Rico. Bye bye. Abis gue pulangin si Rico, gue pun lanjut jalan-jalan lagi sama si Jenny. Hingga gue nemuin Tech Raptor level 72. Oh my god, ada Tech Raptor cuy. Tech Raptor female. Gue harus taming Tech Raptor ini cuy. Waduh. Oke, okay, sembunyi dulu gue. Terus, mana Tech Raptornya? Wait. Hmm.
Nice. Beberapa jam kemudian. Oke, udah ketem guys, Tech Raptor kita. Gua mau kasih nama dia Aurora. Selain itu, gua gak sengaja nemuin cave yang banyak banget kristal dan juga metalnya guys. Wow, ini isinya banyak banget kristal dan metal ya. Nih, harus gua tandain nih ntar biar kita bisa kesini nih. Pake ankylo kesini mantep gitu kan. Karena udah capek jalan-jalan, gua pun balik lagi ke base dan bersantai menikmati indahnya malam. Di hari ke-11, gua bikin satu set full armor. Buat apaan bikin satu set full armor? Ya biar gua gak kedinginan, karena gua... Iya, gua mau taming mamut guys. Pura-pura gede sih, waduh ngamuk, yang itu juga ngamuk. Temennya ngamuk cuy, temennya ngamuk. Temennya juga ikut ngamuk yang level 1. Ngapain dia? Oke, dia gak bisa naik, tembak terus. Mumpung torpornya juga gak gede-gede banget sih. Oke, let's go. Sampai malam gue jabanin. Nice. Kayaknya gue lupa bawa makanan. Oke guys, mamut kita udah ke tem. Dan di sini gue mau kasih dia nama Mei. Kita balik dulu Mei. Let's go. Sesampainya di base, gue langsung bikin shadow buat si Mei. Gak sengaja, gue liat ada item jatuh guys. Dan ternyata itu itemnya si Apple. Yang berarti Apple udah meningsoy. Gue juga gak tahu Apple meningsoy karena dibunuh dino lain atau kenapa. Gue bener-bener gak tahu guys. RIP Apple. Daripada gua sedih-sedihan terus, mending gua grinding kayu aja sama si Mei. Soalnya, gua mau bikin superior kibble farm dengan material full kayu yang bakalan gua isi sama argentavis. So, langsung aja kita mulai buildingnya. Kalau dilihat-lihat ini kayak apa ya? Kayak stadium atau buat nonton apa gitu, kayak tribun ya. Kalau dilihat-lihat kayak jadi kayak tribun gitu anjir. Lagi asik-asiknya building, gua malah kehabisan stok batu. Ya udah deh, gua grinding batu dulu. Oke, stok batu gua sekarang udah banyak dan ayo kita lanjut lagi buildingnya. Hari ke-121, gue masukin 3 argentavis yang gue punya ke superior kibble farm. Nah, berarti gue masih butuh 7 argentavis lagi untuk mengisi superior kibble farmnya. So, ayo kita cari argentavisnya. Nice. Satria jadi TB seperti biasa, Satria. Ini mah gue yang jadi TB perasaan, bukan si Satria yang jadi TB. Apalah. Ayo, yang penting kamu ke taming. Untuk argentavis farm gua. Hey, lu gak bisa kabur gitu aja, hey. Kabur dia, kabur. Ya, gua pun gagal taming argentavisnya karena dia kabur-kaburan mulu sih. Untuk mempermudah gua taming argentavis, gua pun bikin harpoon launcher dan juga net canister. Emang kalau bikin gituan bakal lebih gampang tamingnya, Bang? Yap, bener banget. Karena net canister ini fungsinya mirip kayak bola. Cuman bedanya dia bisa dipakai untuk dino yang ukurannya lumayan gede. Tapi net canister ini cuman bisa dipakai untuk beberapa jenis dino aja ya. Wah, mantep juga sih, Bang. Nah, mantep kan? Ya udah, kita lanjut lagi taming argentavisnya. Oke, ini dia argentavis yang kemarin. Mantep.
kan lebih gampang cuy, kita nggak usah ribet-ribet ngejar-ngejar. Langsung tembak insan bang. Nice. Oke, Argenta VC udah ketem dan kita suruh balik. Beberapa saat kemudian. Berjam-jam kemudian. Argenta Fish keempat, Argenta Fish kelima, Argenta Fish keenam, Argenta Fish ketujuh, Argenta Fish kedelapan, Argenta Fish kesembilan, Argenta Fish kesepuluh. Well, gue udah punya 10 Argenta Fish untuk ngisi superior kibel farmnya guys. Dan sekarang tugasnya Satria untuk ngawinin semua Argenta Fish cewek ini. Satria membuahi 10 Argenta Fish ini ya, buat ntar telurnya bisa kita jadiin kibel gitu. Gil, si Satria punya 10 cewek cuy, punya 10 istri. Mantap. Tapi si baby juga masih ada sih, jadi si Satria harus setia sama si baby. Oke, mantap. Oh iya, gue hampir lupa untuk taming Oviraptor lagi buat egg booster di Superior Kibel Farm. Jadi langsung aja gue cari Oviraptornya. Ini dia Oviraptornya walaupun deket air ya. Semoga dia gak meningsoy sih. Oke. Nice. Oke, harusnya gak meningsoy. Oke guys, Oviraptor kita udah ketem dan di sini gue mau kasih nama dia Naura. Ini Naura kesini. Sini lu kemana? Kesini hei. Kam. Naik ke atas sini nih. Nice. Yuk, jadi booster egg lu di situ. Biar enggak kabur dia. Di hari ke-130, gua taming Teresinosaur. Oke guys, ini dia Teresino yang gua incer buat ntar farming wood. Oke. Tembak saja dia. Level 140 dan torpornya 8600 ya. Wow. Gue kejebak, malah gue yang kejebak anjay. Malah gue yang kejebak, gak bisa gue ini apa ya dia. Dia kejebak. Oh, dia masih bisa keluar cuy. Gak bisa. Gak bisa keluar ya. Coba. Bisa keluar. Oke, dia kejebak. Nice. Ayo, gak bisa keluar lu. Nice. Berarti gue harusnya gak usah pakai net projectile ya. Nah, dia udah kejebak. Oke, kita tembak terus. Tembak terus. Beberapa jam kemudian. Oke guys, Teresinosaur kita udah ketem dan gue mau kasih nama dia di sini, Davi. Oke, sini Davi. Ayo, come Davi. Nah, sekarang dia udah bisa keluar. Oke, sini ayo kita pulang bareng. Let's go sini. Ayo, home sweet home. Buat apaan taming Teresinosaur? Ya buat farming kayu. Kan udah ada si Mei. Iya sih udah ada si Mei. Tapi kalau pakai mamut itu guys, dapat kayunya cuma sekitar 700-an doang. Sedangkan kalau pakai Teresinosaur, bisa dapat lebih dari 800 sampai 1000 kayu. Oh iya, selain itu juga, gue bikin industrial cooker untuk bikin kibel. Karena cooking station dari mod si KFR yang udah gue bikin sebelumnya itu error. Gak tahu kenapa gue juga pokoknya gak bisa dipakai, error lah pokoknya mah. Setelah itu, gue taming raptor cowok level 50 dan juga raptor cewek level 20. Oke, raptor. Nice, raptor. Waduh, kabur deh, bolanya habis. Wanjay, banyak banget. Woi. Bener. Mau puh tadi mana?
cuma cewek. Tapi gak apalah. Oke, raptor cowoknya gue kasih nama Seth aja. Terus kalian juga gue taming di Lopo cowok level 135. Oke, ini dia guys, di Lopo level 135 mel ya. Mantap. Oke. Mantap, 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 mantap. Pingsan. Oh belum. Lagi, nice, pingsan. Oke guys, di lapak kita udah ketem dan gue mau kasih nama dia Dek MC. Biar si Dek MC kagak jomblo, jadi gue taming juga di lopo cewek level 145. Oke, ini dia yang bakal jadi pasangannya si Dek MC guys. Kena juga lo. Nice, female level 145. Nice. Oke, di lopok kita yang female untuk pasangan Sidik MC udah ketem dan gue mau kasih nama dia Lia. Hari ke-141, gue grinding kayu bersama si Davi. Karena gue bikin kandang raptor ala-ala Jurassic Park gitu. So, let's get started. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. Apa sih? Minta di taming lo. Minta di taming banget itu Pico Masta. Caper banget ya. Ya seperti biasa, gue kekurangan resorts lagi guys. Jadi gue grinding dulu sebentar ya. Oke, stok batu gue udah cukup. So, ayo kita lanjut lagi nge-buildnya. Oke, kandang raptornya udah selesai. Dan sekarang saatnya gue masukin semua raptornya, guys. Oke, ini dia kandang raptor kita yang baru. Mantap. Oke, raptor yang cewek juga gue pindahin. Mantap. Oke, raptor yang ketiga. Raptor yang keempat. Dan ini dia raptor kita yang kelima. Oke Aurora, selamat datang di rumah barumu. Enjoy. Tak lupa, gue juga taming Oviraptor buat egg booster di kandang raptor. Mantap, akhirnya nemu level 25 dan dia cuma butuh 8 egg. Jangan kabur please, jangan kabur. Aduh. Oke. Bisa kita taming ini, harus bisa taming. Gak kena. Nice. Semoga gak mati. Nice. Yo, pingsan. Nice. Kebetulan ada teror bird juga nih. Ya udah, gua taming aja deh. Mampus tuh. Diam, kau diam. 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 Sekalian nih buat kita kawinin sama Terror Bird kita buat Kibble Farm. Beberapa saat kemudian. Oke guys, Oviraptornya udah ketem nih cewek. Dan gue mau kasih dia nama Yola. Gue mau kasih nama dia Udin Nganga. Di hari ke-159, gue masukin si Yola ke kandang raptor biar jadi egg booster. Guys, sini Yola, masuk Yola. Nah, nice. Selanjutnya, gue taming Gallimimus level 60. Oke, sebelum kita jebak pakai net projectile, kita tembak-tembakin lo dikit karena dia kejebak juga di pohon ini. Jadi nggak bisa kabur harusnya. Oke, mantap. Kabur dia. Mantap. Kena tuh. Kena kan lo sekarang. Lari kemana lo?
Lari kemana lu? Mau lari kemana? Nice, mantap. Oke, nice, Gali Mimus kita udah ketem guys. Dan gue mau kasih nama dia, Alfi. Oh. Abis itu gue pergi ke daerah gurun dan gue taming jerboa. Ada jerboa guys, ada jerboa. Ih, lucu banget jerboa. Lucu banget warnanya merah hitam. Oke, jerboa kita udah ketem guys. Gue mau ngasih nama dia Elsa. Pagi harinya gue grinding sulfur dan juga cactus sap. Lalu gue bikin S plus chemistry bench karena gue mau bikin beberapa perapelan. Sekalian juga gue bikin S plus item collector yang berfungsi untuk ngambilin telur dino, pup dino, dan semua item harvest dari dino secara otomatis. Dan S plus item collector ini membutuhkan propellant sebagai bahan bakarnya. Hari ke-170, gue bikin preserving bin dan sekalian juga gue grinding batu bersama si Yuli. Sekarang gue mau bikin kandang dino yang lumayan gede guys, yang dimana nantinya ada dua kandang gitu, yang sebelah kiri untuk terror bird dan yang sebelah kanannya untuk tag para saur. Jadi langsung aja kita build guys. Oke, kandangnya udah jadi dan langsung aja kita masukin dinonya guys. Oke, guys, kita masukin para saur kita ke kandang yang baru. Tag para saur kita, mantap. Oke, sekarang kita masukin yang para saur satu lagi. Tag para saurnya, mantap. Oke, sekarang kita masukin terror birdnya si Udin Nganga. Oke, sekarang terror bird yang cewek kita masukin juga guys. Oke, sekarang terror bird terakhir. Mantap. Setelah itu gue taming lagi Oviraptor untuk egg booster di kandangnya Terror Bird. Ini kasihan sih Oviraptornya kejebak gitu anjay. Kasihan banget dia, gak bisa kemana-mana. Bisa berenang dia. Kena juga lu. Oke, satu, dua, tiga, empat. Nice. Oke, guys, Oviraptor kita udah ketem dan gue mau kasih nama dia Nadi. Nah, pas gue masukin si Nadi ke kandangnya Terror Bird, gue kaget dong. Karena tiba-tiba aja ada baby tag para saur. Oh my god. Tiba-tiba ada baby. Guys, kita ada baby para saur tiba-tiba. Oh my god. Ada baby para saur, guys. Kita punya baby para sahur. Oh, dia male. Oke. Gue mau kasih nama dia Cimbam. Gue gak ngeh kalau ini bertelur tag para sahur gue. Terus tiba-tiba anaknya netas. Sini Nadi. Aduh, ini mau keluar lagi dia. Cimbam. Nadi mana Nadi? Sini Nadi. Nah, diam lu sini. Oke, Cimbam. Semoga kamu cepat gede ya. Tenang, gua bakal kasih makanan-makanan yang sehat dan bernutrisi Cimbam. Itu Udin Nganga ngapain lu? Udin Nganga ngapain? Oke, Cimbam. Cepat gede ya Cimbam. Ih, lucu banget Cimbam. Di
Di hari ke-187, gue taming doi di kurus level 145, yang nantinya bakalan gue pakai untuk farming batu otomatis. Oke, ada doi level 145, langsung aja kita taming, guys. Okay. Beberapa jam kemudian. Okay guys, Giganotto kita udah ketem dan di sini gue mau kasih nama dia Kubil. Okay Kubil, selamat bekerja. Lalu gue lihat ada Tech Rex level 102 dan gue mau coba taming sih. Okay, ini Tech Rex-nya guys, coba kita ya. Wow. Ngamuk dia. Woi. Karena Tech Rex-nya lumayan agresif, jadi gue sosokan bikin trap gitu biar Tech Rex-nya kejebak. Ya, tapi trap yang gue buat kekecilan guys, jadi Tech Rex-nya nggak bisa masuk deh. Duh, lewat sini, masuk sini nih. Mau masuk ya bener-bener. Oi. Ini makanya nih. Ini masuk ke sini nih. Woi sini. Dia malah kemana? Fokus tuh satu-satu, cuy. Heran gua. Gua enggak butuh lu rawr kayak gitu, enggak butuh. Gua butuh lu masuk sini. Ini masuk lu. Aduh. Ih. Tuh trap gua gagal. Gua puter-puterin aja lu terus. 10.000 dah. Kenapa lu? Jebak di situ. Bisa lu kejebak lu. Apa gua trap lah. Kenapa kabur? Si banyak punya lu tuh, 3.600 baru juga segitu dah. Ketakutan. Kenapa tabur? Kenapa harus kabur? Oh, berbalik arah. Karena gue udah terlanjur gedek, jadi ya gue paksain aja timing Tech Rex-nya tanpa trap guys. Dan hal yang gak gue duga pun terjadi dong. Bagus lah ada pengalihan isu. Arah boleh nambah bos, tapi torpor lu gak akan nambah. Mana lagi deh? Itu siapa lagi pingsan? Aduh. Jangan ke situ anjay, jangan please. Oh my god. Yah. Janganlah mati lah lu. Ya gue lupa pasifin si Jenny. Gagal dapet Tech Rex gak buat gue nyerah gitu aja guys. Gue pun ngincer T-Rex max level dengan trap yang lebih proper. Oke, let's go. Kita coba guys, let's go. Anjay, 15.000 torpor. Ini lo. Samret om. Jangan kemana-mana sih, ini fokusnya ke saya saja. Mampus lu. Aduh. Mampus lu. Kejebakan lu. Udah mulai uring-uringan lu. Dikit lagi. Bingung kan lu, udah mau pingsan gitu. Mana lagi lu?
Insan, finally. Oke guys, T-Rex kita udah ketemu, oh my god, finally. Gue punya T-Rex level 200 lebih. Dan gue mau kasih daya nama Bimo Istas. Halo, hey, halo Bimo Istas. Ya warnanya sama kayak Jenny ya guys, tapi levelnya gede banget guys, mantap kali. Perjuangan banget ngetemnya juga. Walaupun gak dapet tech rex gak apa-apa lah, yang penting dapet rex max level. Eh sini, deket Jenny lo, biar kembaran tuh, biar sejodoh sama Melody sini. Dari ke-196, gue bikin S+ Farmer yang fungsinya untuk mentransfer semua fertilizer di compost bin ke semua crop plot pada area perkebunan greenhouse. Lalu gue taming Sabertooth cowok level 90. Sini lu, sini lu, sini lu. Wait, wait, wait. Kan lu harus pingsan. Nice. Ini agak beda warnanya, ini agak warna ijo-ijo gitu. Oh, ijo gelangnya beda, gelangnya agak warna ijo. Nice lah. Oke. Okay. Mau kemana? Ayo, mau kemana? Kamu terjebak. Ayo, berapa kali tembak lagi? Ayo. Nice. Nah, karena gue liat ada doi kurus juga, ya sekalian aja gue taming. Kayaknya ini cocok buat jodohnya si Kubil ya guys ya. Boleh kali ya, kalian juga nih kita taming. Sini kamu. Ayo sini. Ayo sini, ayo. Nice. Anginnya lagi kenceng. Nice. Okay. Nice. Wait, tidak kena. Ayo 1000 lagi. Aduh, jangan sampai mati dah. Karena tipis banget. Oke, okay, let's go. Nice. Mantap sekali. Oke guys, Sabertooth kita udah ketem dan gue mau kasih nama dia Dava. Oke guys, doi di kulit kita juga udah ketem dan gue mau kasih nama dia Risa. Selamat bekerja Risa. Ih, mantap. Sabertooth kita udah sejodoh. Jadi kurus kita juga sudah sejodoh, cuman biar mereka bekerja dulu lah. Mantap. Oh guys, si Cimbam ternyata sudah besar. Si Cimbam sudah dewasa guys. Mantap, si Cimbam yang tadinya masih bocil sudah dewasa. Mantap. Finally ya. Setelah capek beraktivitas selama 200 hari ini, gua pun duduk-duduk santuy sambil menikmati pemandangan. Di hari ke-201, gua taming Rex level 145. Sini loh. Ayo bingung, pintunya banyak cuy. Nice. Nice, terjebak dia, terjebak. Nice. Ayo loh. Nice. Dia udah kejebak nih guys.
Kita tinggal sikat saja guys. Yang penting jangan ada predator lain aja. Oke, okay, let's go. Pas gue lagi asik taming Rex, tiba-tiba aja... Oh my god, Giganotto level 50 guys. Oh my god, torpornya coy. Kenapa ada Giganotto di sini? Spawn level 50 anjay. Oh my god, Giganotto cuy, yang bener aja. Torpornya 39.000, udah gila. Dia mau ngapain sih? Apa lu penjaga T-Rex ini? Aduh, gua mau taming T-Rex, kenapa lu ganggu? Untung aja Giganotto-nya udah pergi menjauh. Jadi, gua langsung fokus untuk taming Rex lagi deh. Oke, kita fokus T-Rex dulu ya. Giganotto ntar gua coba dah habis T-Rex-nya ke taming. Kalau dia masih deket sini tapi. Udah diem aja situ. Nih, pala lu. Tuh, kena lagi lu. Dikit lagi nih, guys. Bisa ya, harus bisa. Siapa-siapa? Diem. Jangan ganggu-ganggu. Diem. Tuh kali tembak lagi nih. Please. Nice, pingsan dia guys. Beberapa jam kemudian. Oke guys, Rex kita udah ketem. Dan di sini gue mau kasih nama dia Lisa. Setelah gue pulang bersama si Lisa, gue pun bikin beberapa tranquilizer dart. Karena gue mau taming Giganotto yang kemarin gue temuin. Hey you Giganotto, jangan kabur lu Giganotto. Sini lu Giganotto. Wah. Ini lu Giganotto, sini lu. Woi. Ini lu masuk sini. Nice. Kejebak sih harusnya. Ah, tambah torpornya lama banget ya pakai ini. Ayo. Coba nih torpor 39.000 cuy Giganotto. Tanyanya nih hancur enggak gitu. Trapnya kalau hancur ya mending soy udah kita. Apaan lagi ini, ganggu banget. Aduh. Oh my god, jangan sampai kebuka. Ini Hyanodon. Sini lu. Wak, sini lu. Enggak mau diem banget ya. Lagi sini. Ini lo, ribet banget ya. Oke, kita lanjut lagi. Semoga tidak ada pengganggu lagi. Ya saber tuting ngincer si baby mulu guys. Ada aja gangguannya. Mana tuh Giganotto? Kabur dong, hancur ini gua. Aduh, kenapa sih agresif banget ya? Mikroraptor lu bener-bener ya. Oh my god. Please. Baby. Kam baby. Mikroraptor. Ih. Oh my god, baby, mana baby? Ya, ternyata trap yang gue pakai nggak cukup kuat untuk menjebak Giganotto-nya, guys. Ditambah lagi kalau gue biusnya pakai tranquilizer dart, nambah torpornya itu lama banget. So, gue skip dulu untuk taming Giganotto-nya. Gue pun grinding metal dulu bersama si Yuli. Selesai grinding metal, gue pun bikin industrial forge biar gue bisa bakar metalnya lebih cepet dan lebih banyak lagi. Nah, sekarang rencananya gue mau bikin tempat untuk netasin telur dino yang semua materialnya full kayu. Jadi, ayo kita mulai buildingnya.
Hari ke-228, gue bikin satu set scuba. Buat apa bikin gituan, Bang? Karena gue mau nyelam untuk hunting biotoksin. Biotoksin buat apaan, Bang? Nanti aja deh gue jelasinnya. Sekarang gue mau nyelam dulu ya, guys. Wih, banyak banget tuh. Sini darianya, si ubur-uburnya. Bisa panen kita nih. Mantap biotoksinnya. Eh, Juno, serang dia, Juno. Nice, Juno. Juno, jangan tinggalin gue dong, Juno. Setelah gue berhasil hunting biotoksinnya, gue pun... Mana, Bang? Katanya mau jelasin biotoksinnya untuk apaan. Iya deh, gue jelasin. Jadi, gue hunting biotoksin itu untuk bikin shocking tranquilizer dart. Nah, itu gunanya buat apa? Jadi gini, guys. Di beberapa hari sebelumnya kan gue gagal tuh taming Iganoto. Ya, terus hubungannya apaan, Bang? Nah, terus gue liat-liat YouTube untuk nyari tahu cara taming Iganoto yang efektif itu kayak gimana. Gimana caranya? Jadi, kita jebak dulu Iganotonya pakai Metal Gate dan juga Large Bear Trap. Terus kita bius deh pakai shocking tranquilizer dart. Kenapa caranya harus kayak gitu, Bang? Karena kalau kita jebak Iganotonya pakai metal gate dan large bear trap, Iganotonya nggak akan bisa kabur sama sekali dan juga nggak akan bisa ngancurin trapnya. Terus kalau kita bius pakai shocking tranquilizer dart, itu nambahin torpornya bakalan lebih cepet dibandingkan tranquilizer dart biasa. Emangnya efektif, Bang? Efektif kok. Nih, gua kasih lihat ya. Oi, Iganoto, sini lo. Sini lo. Aduh, ada mantis lagi. Waduh, kena trap sih dia. Oke, trapnya berhasil, guys. Anjay. Gua kena gibeng. Mantap sekali, ini udah gelap lagi, udah malam. Tapi gak apa, kita akan terus berjuang untuk taming dia. Let's go! Mantap. Mana lu sini cepet. Cepet gua kasih nih romutannya yang banyak nih. Makan semua romutannya nih. Ayo. Ini torpor cepet banget turunnya nih. Harus gua kasih narkotik dulu. Ya torpornya enggak turun. Berjam-jam kemudian. Nanti habis, woi, makan. Nanti abis romutannya. Wih, mantap. Anjay, ini kenapa jadi kayak gini? Oke, guys. Iganoto kita sudah ke tem. Dan gue mau kasih dia nama Eis. Setelah gue pulang bersama si Eis, gue pun kawinin si Bimo Istas sama si Lisa. Terus gue tetasin deh telurnya. Oke, guys. Kita udah punya baby T-Rex. Oh my God. Dia female. Gue mau kasih nama dia Rose. Aduh, gue gak punya daging. Sabar. Ntar dia mati. Minta daging. Siapapun itu minta daging. Oh my God, gak ada daging. Please. Minta daging. Aduh, siapa yang punya daging ini? Baby, minta daging deh, baby. Nice. Mana itu tadi siapa? Rose. Semoga kamu tidak mati, Rose. Rose. Makan ini, makan. Mantap, Rose. Nah, sekarang rencananya gue mau bikin kandang dino yang lumayan gede dengan material full kayu. Kandangnya ini bakalan jadi kandangnya Sabertooth, Triceratops, Dilopo, Dodo, Ichornis, dan juga Jerboa. So, let's get started! We'll be right back.
Akhirnya selesai juga guys proyek kandang dino gue yang gede ini. Oke, sekarang gue masukin si Elsa ke kandangnya Jarboa. Oke Elsa, inilah kandang barumu. Nice Elsa, ntar gue cariin lu jodoh ya Elsa. Biar si Elsa nanti juga bisa punya anak banyak gitu ya. Gue juga pindahin semua Ichornis dan Dodo ke kandangnya yang baru. Terus gue hancurin kibble farm yang lama. Setelah itu gue bikin beberapa pokeball, terus gue pindahin di Lopo. Wih mantap. Sabertooth. Wih Dava. Dan juga Triceratops. Rika, aku memilihmu. Anjay kayak Pokemon. Abis itu gue taming Jarboa cowok untuk jodohnya si Elsa. Oke guys, ini gue udah nemu nih Jarboa cowok buat jodohnya si Elsa. Langsung kita taming aja ya. Oke guys, Jarboanya udah ketem dan gue mau kasih dia nama FHMC. Kemudian gue kenalin si Elsa sama si FHMC. Halo Elsa. Cie Elsa, udah ada jodoh Elsa. Nih Elsa nih, FHMC nih buat jodoh Elsa nih. Di hari ke-261, gue mau taming Rex. Tapi di tengah perjalanan, gue malah nemuin sarangnya Wyvern. Wyvernnya banyak banget, tapi gue gak tahu markas mereka di mana ya. Di mana markas mereka ya? Waduh, hampir kena cuy. Oh, lu mau hajar? Lu masih level berapa cuy? Come on. Ada aja dia. Karena tujuan gue mau taming Rex, jadi gue pun melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya gue ketemu sama Rex level 140 dan langsung gue taming aja. Sabar dulu. Lu gak sabaran orangnya ya. Coba puter-puter terus kah? Padahal trapnya belum jadi loh. Jadi udah puter-puter aja. Ya udah puter-puter terus aja ya. Buat taming lo. Warnanya bagus guys, ada corak-corak putih. Walaupun agak mirip kayak Melody tapi ada corak putih di atas. Kayak mutasi gitu deh. Ya sudah tidak putar-putar. Jadi kita aja yang muterin dia. Sambil kita bikin lo trapnya gitu. Kasih selah dikit. Okay, let's go. Oke guys, T-Rex kita udah ketem dan di sini gue mau kasih dia nama Jisoo. Setelah gue pulang bersama si Jisoo, gue pun baru sadar kalau ternyata ada baby Jarboa di kandangnya Triceratops. Oh my god guys, ada baby Jarboa dari si Elsa sama itu, awas keinjek. Oke, baby Jarboanya cowok kan guys ya, jadi gue mau kasih nama dia Marwan. Di hari selanjutnya, gue kawinin si Jisoo sama si Bimo Istas. Dan sekalian juga gue tetasin telurnya. Oh my god guys, gue dapet kembar. Oh my god, dapet kembar. Oh my god, kembar. Oh bentar. Bentar. Jangan mati. Panik. Ih lucu banget guys, tapi warnanya putih juga sih sama kayak bapaknya Bimo Istas. Oke, karena dia kembar, gue mau kasih dia nama yang satu Upin, yang satu Ipin. Lalu gue kawinin si Jenny sama si Bimo Istas dan gue tetasin juga telurnya. Oke guys, ih, lucu banget nih dia anak dari siapa namanya itu, baby Bimo Istas sama ini, sama Jenny. Kita kasih makan lagi biar dia tidak meningsoy. Karena dia cowok lagi, gue mau kasih nama dia Fikri. Karena si Upin dan Ipin udah mulai gede, jadi gue pindahin mereka pakai pokeball. Oke, keluarlah Ipin. Wih, dari gede jadi kecil. Itu ngebug modnya bagaimana? Jadi gede terus kecil lagi, menyusut sih. Tuh, Upin, iya. Aduh. Setelah itu, gue kawinin si Melody sama Bimo Istas dan telurnya gue tetasin juga. Oke guys, ini dia anak dari Bimo Istas dan juga Melody, cowok juga. Gue mau kasih nama dia Bruno. Hari ke-272, gue bikin Pokeball Healing Console biar gue bisa nge-heal Dino dengan cepat. Lalu, gue taming Rex level 135. Oke, trapnya sudah siap. Sekarang kita pancing dia. Raw.
Ayo sini. Ya, dia malah jadi gitu, kejebak di situ. Nah, lewat sini. Ayo lewat sini. Malah jadi kejebak dia. Di sini. Lewat sini, cuy. Lewat mana? Sini boleh, lewat sini boleh. Nih. Lewat sini, cuy. Woi. Rex. Nah, enggak apa-apa lah hit gua. Aduh, lari gua lama banget. Lewat sini lagi. Kemana malah muter-muter? Ih, gimana sih? Mau lewat mana lu? Aduh, enggak kejebak. Ayo sini, lewat sini. Aduh. Nah, masuk sini, masuk. Masuk, cuy, masuk. Masuk. Bukan gigit-gigit apa itu? Ya udah, lo mau gigit ya udah gigit aja. Jadi gue yang di dalam trap ini mah. Ya, silahkan masuk. Welcome to the secret shop. Mampus lo. Jebakan. Nice. Okay, let's go. Okay, pingsan dia. Okay guys, T-Rex kita udah ketem dan di sini gue mau ngasih nama dia Lina. Lah itu gue kawinin si Rose sama si Upin dan langsung gue tetasin telurnya. Okay guys, baby T-Rex kita udah lahir lagi. Ini yang anaknya Rose sama si Upin dan gue mau kasih nama dia Daniel. Nah, sekarang gue mau taming Tech Rex level 102. Sini lo, torpornya 10.000 cuy, 10.900. Wih, raur, keren. Ayo sini. Terjebak, kamu terjebak. Aduh. Nice. Terjebak. Nice banget. Tadi gue bikin celahnya di mana sih? Oh, itu Rexnya di situ. Nice, let's go. Kita taming guys, take Rexnya. Jangan sampai Rexnya di situ notice. Let's go. Depan mata ya. Nih. Depan muka lu gua tembaknya nih. Nih. Udah diem aja kayak gitu. Ntar lagi pingsan kan. Nih, diem aja kayak gitu. Jangan kemana-mana. Stay there. Okay. Diam saja di situ. Jangan kemana-mana. Biar T-Rex sangat lagi tidak notice. Okay. Nice. Dikit lagi pingsan dia. 600 lagi. Okay. Bener-bener diam dong dia, patuh banget. Nice. Okay guys, Tech Rex kita sudah ke tem dan gue mau kasih dia nama Anna. Gak lama dari itu, gue taming Rex level 135. Ini Rex, sini. Ih, warnanya bagus, ada merah-merahnya. Ih, warnanya keren. Nice. Warnanya keren guys, ada merah-merahnya. Tadi trapnya gue taruh dimana disitu ya? Nice, sini dong. Nice. Pancing terus.
Weh, sabar dulu. Lewat sini. Lewat sini, bro. Ayo, lewat sini. Kejebak lu. Nice. Mantap guys, warnanya merah-merah hitam gitu, keren. Let's go. Dia bisa keluar. Kok dia keluar? Kok dia kabur? Aduh. Kok dia kabur? Aduh, dia kabur. Celahnya kegedean kayaknya. Aduh, dia kabur lagi. Itu apa lagi? Rex lagi. Aduh, ada Rex lagi itu di situ. Tapi nggak mungkin Rex makan Rex sih harusnya. Jadi kalau dia pingsannya di sini harusnya aman sih. Cuman Rexnya udah mulai kesini nih. Nih, makan nih. Makan sesuka lu tuh. Nice, mantap. Okay, guys, T-Rex kita udah ketem dan gue mau kasih nama Adila. Karena pasukan Rex gue masih kurang, jadi gue taming Rex lagi yang level 100. Nah, ini kejebak sih harusnya nih. Gue nembaknya gimana ya? Anjay, kaget. Halo. Segala ada teror bird. Mantap guys. Let's go. Aduh, dikit lagi dianya gak mau diem. Setelahnya gue bikinnya di bawah lagi. Dia agak susah gitu loh. Tuh. Paling gue tembakin kakinya aja ini. Nice. Okay, guys, T-Rex kita udah ketem dan gue mau ngasih nama dia Luna. Abis itu gue kawinin si Daniel sama si Luna dan gue tetesin juga telurnya. Okay, guys, anaknya si Luna dan Daniel udah lahir dan gue mau kasih nama dia Tutu. Di hari ke-287 gue taming Rex level 140. Ya, lewat sini aja, lewat sini biar cepet. Heh, ngapain muter-muter? Iya, gue tahu lu rawr di sini. Sini rawrnya. Rawrnya nggak ke situ, lu kemana rawrnya? Gua cek lu anjay. Gua lupa pencet shift. Jadi ketutup lagi. Aduh. Sini lewat sini bisa. Lewat mana lu? Okay, nice. Mantap. Let's go, guys. Anjay, dia bisa lolos juga ternyata. Lewat mana? Oh, itu gede ternyata di situ. Oh, ya masuk lagi. Aduh. Harus kita terus-terus tembak nih. Nanggung dikit lagi. Ternyata ada lubang gede. Jangan kabur terlalu jauh juga lu. Ya, puter-puter aja. Ayo 1000 lagi sih. Ayo dikit lagi bisa. Ayo dikit lagi. Nice. Okay, guys, T-Rex kita udah ketem dan gue mau kasih nama dia Tom.
Sorry. Selanjutnya gue taming lagi Rex level 135. Sini lu. Ayo, waduh. Ih, kenapa? Kenapa balik arah? Sini dong. Kok gitu balik arah? Sini, kenapa balik arah? Nah, ya gitu sini, ayo. Jangan malu-malu gitulah. Oke, sini nih. Sini yuk. Masuk gak dia? Masuk dong. Hai. Itu. Itu lihat ada si baby nggak diserang. Si baby ada gue simpen di situ. Aduh, oke guys, let's go. Wanjay, dia keluar. Dia keluar. Waduh, dia keluar. Kan belum, torpor lu masih banyak, kenapa kabur? Woi, torpor lu masih banyak, ngapain kabur, cuy? Torpor lu masih banyak, gak usah kabur. Apa sih? Iya, Raur, iya, tahu gua lu, Raur. Kan masuk aja sini lagi. Wait, gak kena, gigit aja. Nah, itu para sahur, kasihan. Wow. Fokus tuh satu-satu, boy. Nah, nice. Ih, lu bisa naik ke atas, licik banget ya. Mana ada T-Rex naik-naik begitu? Iya, Raur, gue tahu. Gue tahu lu sih paling Raur. Ayo sini. Dia bisa keluar segitu. Nah, kejebak kan lu di situ. Udah, diam di situ. Jangan kemana-mana. Stay there. Dibilangin juga. Bandel banget T-Rex. Nah, diam aja kayak gitu posisi lu, biar gua nggak usah ribet-ribet. Ya, dia keluar lagi. Dia masih marah. Udah mau pingsan. Iya, gua di sini. Ya kemana, kabur lagi? Oh, lu mau enak-enakan kabur kayak gitu, ha? Nggak bisa ya. Gue buntutin, lo mau kemana juga. Nah, udah mau pingsan, udah. Kalau udah mau pingsan tuh jangan bertingkah, bisa nggak? Diem aja sih. Tuh kan, ribet sendiri lo jadinya. Diem aja. Jatuh ke bawah mati lo. Gue ngasih tahu aja, jatuh ke bawah mati. Hey. Seribu lagi. Nah, lu keperangkap gue tuh. Aduh, habis lagi. Apa rusak lagi ini? Nah, lu kejebak aja di situ. Dibilangin juga. Mana lu jatuh, Bu? Ke bawah jatuh. Hey. Pingsan. Oke guys, Rexnya udah ketem dan gue mau kasih nama dia Ojan. Bang, kok taming Rex mulu sih dari tadi? Tenang guys, tenang.
Bukan tenang-tenang, emang Teming Rex banyak-banyak buat apaan sih? Jadi, gue kan mau lawan bos. Nah, salah satu syarat buat lawan bos itu, gue harus punya pasukan sebanyak 20 dino. Emangnya harus Rex semua? Ya, enggak juga sih. Tapi menurut gue, Rex itu emang dino yang lumayan kuat buat lawan bos. Dan strategi yang bakalan gue pakai itu adalah 19 Rex plus 1 Uteranus. Oh gitu, Bang. Ya, kurang lebih kayak gitu. Gimana nih, lanjut enggak? Lanjutlah, Bang. Oke, Marki Jut, mari kita lanjut. Pas gua mau taming Rex, gua enggak sengaja ngelihat Griffin yang lagi kejebak. Jadi ya udah deh gua taming aja. Coba nih Griffin kabur enggak dia? Oh enggak, mantap kejebak. Nice. Ayo Griffin, Griffin. Kapan lagi Griffin, cuy? Semoga masih kejebak sih. Oh ya, kibas terus, kibas. Kibaskan terus sayapmu. Mantap guys, let's go. Ah, nice. Oke guys, Griffin-nya udah ketem dan gue mau kasih nama dia Star Boy. Setelah gue selesai taming Griffin, gue pun taming Rex lagi level 135. Dan kemungkinan ini adalah Rex yang terakhir sih guys. Oke, itu dia guys Rex-nya nih. Kita tinggal masukin dia ke track, kita pancing. Ya, selalu raur. Selalu raur loh. Daripada raur, mending masuk sih ini boy. Telat dikit gue. Sini aja, lewat sini lebih gampang. Kok sini yuk. Lumah, jangan disundul gitu dong. Ih, dia mau lewat mana sih? Mau lewat mana cuy? Sini. Waduh. Iya, raur ya, iya gua tahu lu raur. Cepet sini dong. Nice. Mampus lu. Armor gua sampai rusak. Let's go, kita taming guys. Nice. Oke guys, Rex kita udah ketem dan gua mau kasih nama dia Johnny. Oke, Johnny lu diem di sini. Nice. Mantap Johnny. Oke guys. Sekarang kita hitung ya Rex kita ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Nice, kita udah komplit guys. Rex kita udah komplit untuk nanti ngelawan bos. Mantap. Di hari ke-296, gue bikin Giganotto Shadow dan gue pergi jalan-jalan bersama si Ais. Kita farmingin aja kali ya. Oke, lawan lu Giganotto cuy. Ais pun membantai-bantai. Ayo Ais, mantap. Mantap nih, ada Bronto. Kita sikat juga Ais. Kasih tahu Ais. Sikat. Belum tahu dia siapa Ais. Kasih tahu Ais, raurnya. Mantap, raur. Waduh, ada rock eternal. Ada rock elemental. Rock elemental, Ois. Siksa dia, Ois. Rock elemental melawan Ois. Ayo, Ois, kasih tahu, Ois. Bisa. Sikat terus, Ois. Kasih tahu damage-mu. Mantap. Ayo siksa Wyvern ini, guys. Mantap.
Ayo sini Weaver nih, sini nih. Yang di atas aja lu. Tunjukkan coba kekuatan lu. Lawan Eis nih. Cenggol dong. Waduh. Main juga tuh. Wih, mantap juga tuh. Oke, ada Rex level 20. Bisa nih kita adu raur sama Rex level 20. Oi Rex. Nuh, gua kasih raur tuh. Diikat semuanya. Mana lagi Stego sini lo? Sini lo Stego, jangan diem di atas itu. Sini lo. Mantap Ace. Tunjukkan Ace kekuatanmu Ace. Mantap nih ada Allosaurus buat mangsa kita nih. Ayo Ace, kill Allosaurus ini. Mana? Level doang gede. Ih banyak tuh Allosaurusnya. Sikat-sikatin aja guys. Sini lo. Mantap. Oh ada Rex lagi, boleh nih. Kita sikat aja semua ini, kita sikat. Mana coba raur dong. Aku pengen lihat raur lo. Segitu doang nih, gue juga bisa. Tuh kayak gitu kalau roar tuh. Roarnya gitu doang gitu, kayak kurang gitu. Nih mana sok coba adu roar lagi. Lu jangan ikut-ikutan dulu. Ah oke, gua roar juga. No. Itu baru roar. Gimana coba roar masa kecil gitu. Sikat. Mana lagi ini di Morphodon. Ini apa nih, apaan kilo semua nih. Sikat ya udah. Tidak ada yang bisa melawan Ace. Itu kenapa ada si kangguru masuk ke dalam air. Siapa lagi lu? Stego juga mau, Stego. Nih, Stego nih, bantai semuanya. Mana Stego yang ini? Mau juga Stego yang ini? Jangan kita sisakan koloninya. Siksa semua. Megalania lagi nih, sikat lagi. Gak ada kadal-kadal yang hidup. Aduh, gak ada yang bisa menandingi kekuatan Eis. Eis terlalu OP. Oke, Wyvern, Wyvern juga kita sikat lah. Siapa di sini yang paling Wyvern? Sini cepat. Tunjukkan coba kekuatanmu, heh. Sini lo. Kok kurang gitu, kayak mana damage-nya gitu. Ini turun. Ini. Ini. Sabar dulu, hei, main bakar-bakar aja lo. Main bakar-bakar aja dia. Orang lagi benerin inventory. Ayo sini lagi kau Wyvern, Wyvern. Awas, 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 awas. Kita musnahkan Wyvern, Wyvern itu. Ini. Ayo sini, keroyokan juga gak takut sini. Sok, sok, mana, sok, mana. Ya, kurang gitu. Giga Noto nih bos, senggol dong. Setelah capek jalan-jalan sama si Eis, gue pun pulang.